Hai guys, jadi sekarang kita bakal nge-explore Puncak Mas dan itu tepatnya masih di Bandar Lampung. Hai guys, jangan lupa pakai masker. And for your information guys, harga tiket buat masuk ke tempat ini sekitar Rp20.000 untuk satu orang. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa ngapain aja di tempat ini. Tempat ini guys cocok banget buat kalian yang suka foto-foto, apalagi untuk beach di Instagram. Jadi tempat parkirnya guys, kalian itu harus naik tangga yang cukup tinggi untuk menuju spot foto ataupun puncak Mas. Sebelum kita jalan-jalan di destinasi ini, kita mau cari makan dulu guys. Dan sekarang kita udah sampai di tempat makannya. Jadi itu tuh kayak food court gitu, terdapat beberapa makanan. Dan ini yang aku pesen. Untuk harganya sendiri guys, itu harga berapa mahal sih? Maksudnya range harganya tuh lumayan masuk akal untuk sebuah tempat wisata. Makan dulu ya. Dan untuk rasanya sendiri guys, itu recommended. Jadi kalian mesti nyobain makanan yang ada di tempat ini. Setelah selesai makan guys, kita mau ngeliat dan mau foto-foto tentunya. Dan sebelumnya aku juga udah pernah sih kesini. Dan menurut aku nggak ada yang beda dari beberapa tahun lalu, tempatnya masih sama banget. Dan selain untuk hunting foto guys, tempat ini juga cocok banget buat anak-anak karena terdapat berbagai permainan yang bakal mereka suka. Oh iya guys, buat kalian yang belum nonton vlog aku di Lembah Hijau, kalian coba cek dulu ya, aku bakal insertinnya di sini. Karena sebelum aku mampir ke Puncak Mas, aku juga main ke Lembah Hijau dan itu juga tempatnya recommended banget buat kalian. Dan buat kalian yang baru, jangan lupa subscribe ya guys dan nyalain juga loncengnya biar kalian tahu ketika aku upload video. Dan guys, seperti yang bisa kalian lihat, terdapat juga itu sepeda-sepedahan yang terkenal banget di Instagram. Kalau kalian sering merhatiin apa yang viral, nah kalian juga bisa mencoba sepeda-sepedahan itu di tempat ini. Dan aku kesini sama kakak aku dan sepupu aku. Puncak Mas ini juga guys terdapat banyak banget pepohonan, jadi suasananya masih sangat alami. Dan sekarang kita mau naik ke atas buat foto-foto di Instagram. Seperti inilah guys pemandangannya kalau kalian lihat dari atas.